Oke, halo guys, welcome back to my channel. Berjumpa lagi di channel saya, aku jadi tukang. Dan di video kali ini saya akan membuat oke, ini untuk alatnya ini ya guys. Oke, di video kali ini saya akan membuat lantai ini. Untuk kita akan membuat potongan keramik yang kecil-kecil guys, dari sayang kalau dibuang, jadi saya akan pasang guys. Kita akan rabat sekali dan kita akan pasang. Ini sudah saya taruh bekas-bekas batu. Iya guys, di video kali ini saya memasang pada alas kecil, nanti kita akan kakinya pasang. Yang kemarin saya tambah guys, lagi ke depan sekitar beberapa inci. Oke, untuk keramiknya sendiri itu saya buat dari bekas-bekas potong-potongan kecil yang sudah tidak saya pakai, jadi sayang kalau dibuang. Oke, sayang kalau dibuang, jadi saya pasang lagi guys untuk yang bawah. Oke, untuk langkah yang pertama ya, kita buat bancunan semennya terlebih dahulu, kita aduk, lepas itu kita plaster. Selepas kita plaster, untuk langkah berikutnya yaitu kita menaruh bekas-bekas potongan keramik. Untuk menaruhnya sendiri teman-teman bisa suka-suka ya, tapi jangan lupa sebelum dipasang kita taruh abuk untuk melekatkan pada bagian keramik. Itu keramiknya terlebih dahulu itu direndam ya guys, terlebih dahulu biar lekat. Dan selepas direndam langsung kita pasang. Untuk pasangnya sendiri teman-teman suka-suka lah, suka-suka teman-teman lah. Itu pun saya pasangnya juga suka-suka, daripada sayang. Kita pasang sesuai dengan plasternya tadi ya. Kalau untuk yang bawah sendiri nanti kita akan buat kita akan plaster guys, dan kita licin ya yang bawah untuk meratakan nanti biar terlihatan menarik dan cantik ya. Dan selepas pasangan sudah selesai, langkah berikutnya yaitu kita tutup, tunggu agak kering sambil kita bantu untuk menutup yang depannya lagi. Itu yang depan kita tambal saja, pas itu kita abuk setelah siap dan kita licin biar rapi lah nanti ya teman-teman. Tunggu kering beberapa menit atau setengah jam lah, 30 menit ya, tunggu kering. Setelah kering kita cuci pada bagian keramiknya saja, jangan semuanya dicuci, nanti yang tajam bisa terkelupas. Nah, kita cuci yang bagian keramiknya saja pula satu-satu ya, biar hasilnya memuaskan. Hasilnya boleh ke? Iya, enggak. Disoteng. Ini nih. Wah, pasak sapu dia akan gitu. Iya, oke, teman-teman, akhirnya sudah jadi. Tunggu kering beberapa menit ya, lalu dicuci biar tidak ikut semen yang untuk menutup tadi. Sangat simpel sekali, teman-teman bisa diterapkan di rumah kalau minat, kalau tertarik dengan cara saya.
Oke, sekian dulu ya video dari saya. Ada kurang lebihnya, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol like. Tapi teman-teman sebelum meninggalkan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya, teman-teman mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.